Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Tepsi Tutorial. Nah, di video kali ini saya mau share sebuah tutorial gimana caranya kita setting Dolby Atmos di Redmi Note 10 ya guys. Dan sebagai contoh di sini aku menggunakan Redmi Note 10 Pro. Nah, mungkin jika kalian menggunakan Redmi Note 10S dan Redmi Note 10 biasa, mungkin pengaturannya juga sama, silahkan cek aja ya guys. Oke, dan sebagai contoh di sini aku mau putar video YouTube di NGX. Nah, untuk mengatur Dolby Atmosnya sendiri kita pergi ke pengaturan. Caranya di sini guys, kalian tap di sini, kalian udah di panel notifikasi, maksudnya panel control center ya guys, dan scroll ke bawah ini, dan pada bagian bawah ini dia Dolby Atmos, kalian aktifkan aja dan ini dia sudah aktif. Lalu untuk mengatur lebih lanjut kalian tinggal tekan dan tahan. Dan ini dia settingan Dolby Atmosnya, ada di sini ada preset ya guys. Nah, di sini untuk presetnya sendiri kalian bisa pilih, kalian pilih musik atau video. Nah, karena aku biasanya putar musik lewat YouTube, jadi lewat fitur video, jadi aku aktifkan video. Nah, jika kalian itu sering putar musik di Play Music, nah kalian bisa pilih musik ini guys. Dan equalizer grafis di sini kalian juga bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalian bisa pilih custom rock, jazz, pop, klasik, hip hop, blues, elektronik dan metal. Nah, di sini kalian sesuaikan dengan minat musik kalian ya, guys. Oke, dan btw sekian dulu video ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian pengguna Redmi jangan lupa klik subscribe ya, karena kita sama-sama menggunakan HP Redmi.